satu itu ahad. Apabila satu aku sendiri, masa satu, ketika satu, ketika ahad aku sendiri. Dua, dua kau bersamaku. Dua kau bersamaku, serupa esa dipanggilnya, bukan bersatu. Ketika, ketiga kami bersama. Satu ahad tunggal, dua esa serupa sama, tiga tak berbeza kami adanya. Selamat kau dunia akhirat. Sampaikan kepada kamu yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, Nur Mutiara Ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia, sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Assalamualaikum ya sayyidina Muhammadin rahmah wa safaatil ummah wa safaati yaumil qiyamah ala ummatan wahidah ummatan la ilaha kalimatillah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammah ya syirullah ahmad minallah aminallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah, bi hidayah Muhammad Rasulullah, bi syafaati Muhammad Rasulullah, ala ad-dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi kepada seluruh ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Kau yang jauh di seberang sana, yang mengaku murid kepada diriku, dan yang belum mengaku murid kepadaku. Walaupun kau jauh, tak dapat dijangkau dengan mata zahirku, namun atas izin Allah, kekuatan syirullah, kau jauh di seberang sana dapat kujangkau dengan mata batinku. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, kudrat iradat Allah, kau yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam, dan yang berkedudukan di Saudi Arabia, di Australia. Semoga sentiasa
dalam rahmat dan hidayah Allah. Kepada sesiapa yang mengaku ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, sentiasalah engkau mensucikan diri zahir, diri batin, sehingga kau berjumpa dengan diri rahasia kau, sehingga kau mendapatkan diri rahasia diri sebenar-benar diri. Apabila diri zahir, diri batinmu sudah pun suci. Apabila kau tidak pernah mensucikan diri zahir dan diri batinmu, tidak akan pernah kau berjumpa dengan diri sebenar-benar diri yang akan menjumpai dirimu. Apabila kau tidak pernah mau mensucikan diri zahir, diri batinmu, sehingga sampai hukum Allah, sampai kudrat iradat Allah kepadamu, kau tidak akan pernah berjumpa, kau tidak akan pernah dikenal oleh diri rahasia, diri syirullah, yang sentiasa suka kepada diri zahir yang suci, diri batin yang suci. Demikian aku yang berkata di sini, tidaklah aku lebih suci daripada engkau. Sesungguhnya diri ini adalah satu adanya. Diri zahir ini satu adanya. Diri batin juga satu adanya. Sesiapa yang tidak mengenali diri zahirnya, tidak akan berjumpa dengan diri batinnya. Sesiapa yang tidak mengenali diri batinnya, tidak akan pernah berjumpa dengan diri syir pada dirinya, yang sentiasa suka kepada diri zahir yang suci dan diri batin yang suci. InsyaAllah, amin Allah, kesucian demi kesucian, sentiasa disucikan oleh diri yang maha suci. Pada malam hari ini tajuk kita, ya, topik kita, pembahasan kita, kajian kita yang banyak masuk dalam grup kita, sentiasa masih bertanya-tanya, masih dalam kebimbangan, masih bertanya-tanya, sudahkah aku ini kenal kepada Rob Tuhan, sudahkah kenal sebenar-benar Tuhan? Yang sentiasa kita dengar, yang sentiasa kita ketahui, sudahkah kita mengenal Allah, itu yang banyak, ya. Yang sentiasa kita ketahui, sudahkah mengenal Allah, itu yang banyak. Sudahkah kenal? Kalau kita sebut sudahkah kenal Allah, Allah alif lam lam ha itu nama. Susahnya kita, ya, terjeratnya, tersepitnya pengetahuan kita ini, ya, karena sudah lama sangat, dah lama sangat dalam pikiran, dalam pengetahuan kita dari kecil lagi, ya, selalu sebut Allah, 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 dah terbiasa, ya, sentiasa sebut Allah, kenal Allah, dikenal Allah, sentiasa sangat, banyak sangat bunyi-bunyi Allah ini. Tetapi tidak paham, tidak tahu, ya, tak paham lagi, ya, masih lagi tertanya-tanya, masih lagi kita ini dalam kebimbangan. Mana yang Tuhan sebenarnya? Allah ke Tuhan
Tuhan itu ke Tuhan. Mana yang sebenarnya Rob itu? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu, bunyi Al-Quran itu. Tuhan itu Rob. Rob itu, translate dia, pergi bahasa Malaysia, bahasa Melayu ini, Tuhan. Yeah. Jadi yang Tuhan ini bukan alif lam lam ha. Yang Tuhan, sebut Tuhan itu bukan alif lam lam ha. Alif lam lam ha itu bunyi Allah, itu bukan Tuhan. Jadi kalau bunyi Allah Tuhanku, ah, Allah Tuhanku, macam mana agak-agak? Ini yang banyak paham yang salah, salah paham. Kalau bunyinya Allah Tuhanku, maknanya nama itu Tuhanku. Kalau kau sebut Allah Tuhanku, itu nama Tuhanku. Allah itu nama. Alif lam lam ha, sebut Allah, bunyi Allah itu asma, nama. Paham ini? Jadi kalau kau sebut Allah Tuhanku, maknanya nama itulah Tuhan kau. Ah, buka minda, ya. Buka, cuba elok-elok. Buka, buka fikiran, ya. Jernihkan fikiran. Kalau engkau sebut Allahu Rabbi, ya. Kalau engkau sebut Allahu Rabbi, bermakna Allah itu Tuhanku. Jadi kalau pergi bahasa Malaysia, bunyi Malaysia, Melayu, Allah Tuhanku. Ah, mari kita kupas ni, mari kita kaji. Kalau Allah alif lam lam ha, huruf tu, bunyi tu Tuhan kau tu, ini macam mana? Kemana perginya kau letakkan huruf tu, nama tu? Dijadikan Tuhan. Kalau kau sebut Allah Tuhanku, itu jirim, jisim itu. Inilah kajian yang dicakap orang, tak boleh dibuka, sesat kata dia. Apanya yang sesat? Mananya yang sesat kajian ini? Betulkah alif lam lam ha itu Tuhan kau? Betulkah? Cuba fikir elok-elok, buka hati, buka fikiran, buka minda. Betulkah alif lam lam ha bunyi Allah Tuhan kau itu betulkah? Cuba, cuba fikir elok-elok. Cuba ingat elok-elok, buka minda. Yang dah terbiasa, yang sentiasa cakap, sentiasa bunyi, tapi tak paham. Allahu Rabbi itu, Allahu Rabbi itu bunyi Al-Quran, bunyi Arab. Allahu Rabbi. Kalau ahli sufi, ahli musyahadah, ya, orang-orang yang mengkaji, membuka Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran secara jernih, secara hakiki, Allah itu nama Tuhan. Para sufi, ahli tasawuf, Allah itu asma Tuhan. Allah itu asmanya Tuhan. Allah itu pemanggil Tuhan.
Allah itu penyebut Tuhan. Allah itu asma bagi Tuhan. Allah itu asma Ar-Rabb. Bukan alif lam lam ha itu Tuhan, bukan. Mengapa pula Tuhan itu huruf? Mengapa pula asma itu Tuhan? Macam mana jirim menjadi Tuhan, kata kamu? Bagaimana? Macam mana dalam pikiran kamu mengatakan asma, huruf, tulisan, sebutan itu Tuhan? Macam mana pikiran kamu? Ilmu dari mana yang mengatakan asma itu Tuhan? Dari mana tuh gurunya siapa? Alif saja itu bukan Tuhan. Lam itu bukan Tuhan. Lam akhir itu bukan Tuhan. Ha itu bukan Tuhan. Disambung, dibaca Allah, bukan Tuhan itu, bukan. Bukan Rob kamu itu. Rob Jal Jalaluhu. Itu pun bukan Tuhan juga. Tuhan pun bukan Tuhan juga. Tuhan bukan Tuhan juga. Halus, dalam yang sangat halus lagi. Kenapa pula Tuhan bukan Tuhan? T-U-H-A-N, panggil, bukan Tuhan itu. Adakah bunyi itu Tuhan? Adakah sebutan itu Tuhan? Sudah menyalahi, sudah gugur kajian kepada Tuhan. Tengok, Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Tuhan. Macam mana nak tahu Tuhan? Disebut pun salah, panggil pun salah, bunyi pun bukan, jirim pun bukan, jisim pun bukan. Macam mana kita nak kenal Tuhan? Kau tak akan boleh kenal Tuhan, kau tak akan boleh. Kenapa tak boleh dikenali? Mengapa? Kamu dihidupkan, kamu digerakkan, engkau diperlihatkan, engkau dipikirkan, engkau didengarkan. Bila kau hidup saja, hidup saja, kau ini dihidupkan. Bergerak, berbuat kamu, itu kamu diperbuatkan. Apa saja yang kau buat itu diperbuatkan. Yang kau lakukan itu ada yang melakukannya, ada yang buatnya. Apa-apa yang kau buat itu dibuatkan. Macam mana kau nak kenal aku? Gerak kau tu daripada aku, hidup kau tu daripada aku,
melihat kau tu daripadaku, mendengar kau tu daripadaku, perkataan kau tu, berbunyi kau tu daripadaku, kata tu, kata Tuhan. Ini kena buka jelas-jelas ni, nanti kau kata aku Tuhan pula. Sebab apa? YouTube ni banyak orang pandai, YouTube banyak yang pandai, tapi pandai memandai, bukan betul-betul pandai lah. Bila aku cakap macam ni, oh kau seorang aja yang faham. Aku memang faham, ya. Kau yang tak pernah faham. Malu kalau tak faham cakap faham. Yang tak faham tu kau. Apanya yang tak boleh dibuka? Kajian mana yang tak boleh dibuka? Keadaan Tuhan ni tak boleh dibuka? Tak boleh dikenal ke Tuhan ni? Tuhan tak boleh dikenal ke? Nabi Muhammad ni kenal Tuhan tidak? Siapa yang buka kepada Muhammad ni? Yang buka kepada Muhammad ni siapa? Boleh tahu seorang ke Muhammad ni? Habis Nabi tak tahu Tuhan ke? Siapa pula yang buka? Kalau benda ni tak boleh dibuka, Muhammad tahu ke tidak? Nabi Muhammad tahu ke tidak? Adam ni tahu ke tidak? Jadi kenapa pula tak boleh dibuka? Itu yang cakap tak boleh dibuka, tak boleh dibuka tu memang kau tak faham. Kalau ada mengaku guru, ya, mengaku guru, cakap tak boleh dibuka, tak boleh dibuka, memang kau memang tak faham. Masa kau bercakap, boleh buka. Ada orang buka, kau bercakap tak boleh dibuka. Sebab apabila benda ini dibuka, gugur, gugur ilmu kau, ya. Sebab yang kau kenal tu nama Tuhan kau. Yang kau kenal tu nama Tuhan kau yang kau kenal tu. Belum Tuhan yang kau kenal. Pemanggil Tuhan kau yang kau kenal tu. Yang kau cakap kau kenal tu itu asma Tuhan kamu. Ya. Asma, nama Tuhan kamu. Pemanggil Tuhan kamu itu, pemanggilnya, jirimnya, jisimnya yang kau kenal. Mesti sebenar-benar semurni-murninya kenal. Mengapa tu? Kenapa Tuhan mesti kenal sebenar-benarnya, semurni-murninya? Kenapa? Mana? Kenapa Tuhan ini tak nak? Kenapa Tuhan dia tak mau apabila kamu tidak sebenar-benar kenal? Mengapa? Kenapa Tuhan minta engkau ini benar-benar, betul-betul, semurni-murninya kenal kepada diri Tuhan ini? Kenapa? Kenapa? Karena innalillah, karena innalillah ilahi roji'un. Itulah Tuhan nak semurni-murninya kenal, boleh kembali ke diri Tuhan kembali. Apabila engkau tidak mengenal sebenar-benar diri Tuhan, engkau tidak akan kembali ke diri Tuhanmu kembali.
apabila kamu tidak sebenar-benar kenal, semurni-murninya kenal kepada Tuhan kamu, kamu tidak akan boleh kembali ke diri Tuhan kamu kembali. Yang dikatakan kenal, tidak sebesar zarah pun, tidak ada sebesar zarah pun pada pengenalan diri kamu itu yang bukan Tuhan. Apabila kau mengatakan kau kenal Tuhanmu, tak sebesar zarah pun di dalam pengenalan kamu itu selain daripada diri Tuhan kamu. Apabila masih ada sebesar zarah di dalam pengenalan diri kamu kepada diri Tuhan kamu, maka batal pengenalan diri Tuhan itu. Karena masih ada sebesar zarah yang bukan Tuhan yang kau kenal. Apabila kau mengatakan kau kenal diri Tuhan kamu, masih ada sebesar zarah di dalam pengenalan diri Tuhan kamu itu yang bukan Tuhan, maka batallah pengenalan diri Tuhan itu. Tidaklah kau dikatakan kenal diri Tuhan kamu apabila semasa kau mengenal diri Tuhan kamu itu masih ada sebesar zarah yang bukan Tuhan. Maknanya tidak murni pengenalan diri Tuhan kamu itu. Apabila masih ada sebesar zarah yang bukan Tuhan pada pengenalan diri Tuhan, maka batal pengenalan diri Tuhan kamu. Begitu pula masa engkau menyembah diri Tuhan kamu itu, masa solat, masa penyembahan, masih ada yang bukan Tuhan pada penyembahan kamu kepada diri Tuhan kamu, maka batallah penyembahan kamu itu. Karena masih ada walau sebesar zarah pun yang bukan Tuhan yang kau sembah. Di dalam kau mengingat diri Tuhan kamu, masih ada sebesar zarah di dalam kau mengingat diri Tuhan kamu itu, maka batallah mengingat diri Tuhan kamu itu. Yang dikatakan ingat kepada diri Tuhan kamu itu, tidak sebesar zarah pun ada dalam ingatanmu yang bukan Tuhan. Jadi kalau masih ada sebesar zarah di dalam mengingat diri Tuhan kamu itu selain diri Tuhan, maka batal. Maksudnya sebesar zarah ada di dalam ingatan kamu itu yang bukan Tuhan, sebesar zarah saja ada dalam ingatan kamu, batal ingatan kamu itu kepada Tuhan. Menyembah Tuhan itu tidak boleh ada sebesar zarah pun yang bukan Tuhan semasa kau menyembah diri Tuhan kamu itu. Semasa kau sembahyang, tidak boleh ada sebesar zarah pun yang bukan Tuhan di dalam kau menyembah diri Tuhan kamu. Tidak boleh ada. Di dalam kau mengenal diri Tuhan kamu, tidak boleh ada yang bukan Tuhan kamu. Tidak boleh ada. Yang bukan Tuhan, semua mesti lepas daripada diri kamu. Pening kepala? Pening? Tak mampu? Turun balik ke bawah. Turun balik. Semasa menyembah, semasa engkau mula nak menyembah, jangan ada sebesar zarah pun di dalam kau menyembah diri Tuhan kamu itu yang bukan Tuhan. Jangan ada sebesar zarah pun yang bukan Tuhan
semasa kau menyembah diri Tuhan kamu. Paham ini? Ini bahasa memang tinggi. Itulah susahnya menerima bab kesucian ini. Yang dikatakan sudah suci, tidak ada lagi yang kotor sebesar zarah pun di dalam diri zahir kamu, di dalam diri batin kamu itu. Sebesar zarah pun sudah tak ada lagi kekotoran pada diri zahir dan diri batin. Itu yang dikatakan sudah bersih. Yang dikatakan kamu sudah menyembah, yang dikatakan sudah menyembah, tiada lagi yang bukan Tuhan di dalam diri kamu semasa kamu menyembah diri Tuhan kamu. Jadi apabila diri zahir menyembah diri Tuhan, diri yang maha suci itu, diri batin ini mesti menyaksikan diri zahir menyembah diri maha suci. Apabila diri batin tidak menyaksikan diri zahir menyembah diri yang maha suci, maka batal penyembahannya, batal solat kamu, batal. Turun dulu lagi balik ya. Turun balik lagi. Apabila solat zahir kamu, apabila diri zahir kamu ini solat, tidak menyaksikan diri batin, maka diri rahasia ini tidak menyaksikan. Tak paham juga. Apabila solat zahir, solat syariat ini tidak menyaksikan diri batin hakikat, maka diri syir ini tidak menyaksikannya. Terlampau tinggi lagi. Bila sol macam mana nak belajar hakikat lagi? Dah turun sangat. Syahadat itu, yang dipanggil sah syahadat itu, diri zahir menyaksikan diri batin, disaksikan diri syir, baru sah syahadat. Kenapa? Sahnya syahadat disaksikan oleh diri maha suci. Engkau bersyahadat itu mesti disaksikan diri maha suci, diri Tuhan, barulah sah syahadat, barulah kau dikatakan saksi. Syahadat itu bersaksi, bersyahadat itu bersaksi, bukan menyebutkan syahadat, bukan mengucapkan syahadat, bukan membunyikan kalimat syahadat. Yang dipanggil bersyahadat bersaksi. Saksi yang disaksikan itu kau bersyahadat, bukan membunyikan kalimat syahadat, bukan menyebutkan kalimat syahadat, bukan mengucapkan kalimat syahadat, bukan. Kenapa? Kenapa bukan menyebutkan, bukan membunyikan, bukan memperkatakan? Kenapa? Abe orang bisu. Bisu macam mana nak sebut? Boleh bunyi. Abe yang ada suara saja boleh bersyahadat. Yang tak ada bunyi, tak ada suara, tak pernah bersyahadat lah. Tak sah lah syahadatnya. Tak diterima Allah lah. Macam itu Tuhan. Maka batallah kajian syariat. Batal demi Allah kajian
yang menyebutkan, apabila menyebutkan membunyikan kalimatul haq dua kalimat syahadat sudah bersaksi. Kenapa? Si bisu ni, si bisu, tahu bisu? Ha? Tak berbunyi, tak bolehlah bersyahadat. Bisu tak boleh bersyahadat. Ha? Di sinilah batalnya kaedah syariat mengatakan bahwasanya menyebut dua kalimat syahadat itu sudah Islam. Di sinilah batalnya kajian bersyahadat itu menyebut dua kalimat syahadat. Jadi apabila tidak membunyikan, tidak menyebutkan, tidak bersuara, tak bersyahadat lah. Itu makanya kajian ini, ya, bab ini didengar, disaksikan ahli syariat, ahli hadis, ya, ahli segala ahli, mendidih otak dia, tahu mendidih, panas otak dia. Kenapa? Yang disebut Islam itu, yang disebut sudah Islam itu, apabila sudah membunyikan kalimatus syahadat, kalimatus syahadat, sudah menyebut dua kalimat syahadat, kata dia sudah sudah Islam. Itu makanya aku sentiasa memaklumkan, mengingatkan, jangan kau tengok video ini, jangan kau masuk dalam bab ini, nanti otak kau mendidih. Sebab yang kau paham itu, bersyahadat itu membunyikan dua kalimat syahadat. Yang kamu tahu, bersyahadat itu mengucapkan dua kalimat syahadat, itu yang kau tahu. Abi kalau yang bisu, tak pernah Islam lah dia. Kau saja yang Islam, yang bisu tak pernah diterima Islam dia. Allah hanya terima orang yang bersuara saja. Apabila kau katakan Islam itu sudah bersyahadat, itu sudah menyebutkan kalimatul haq, sudah menyebutkan dua kalimat syahadat, maka kau katakan itu sudah Islam. Tak adil Allah itu. Bukan Rabbul Alamin. Kenapa? Seluruh alam ni, seluruh tidak ada kecualinya, daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad ini daripada Nur Allah. Nur Allah ini daripada diri Allah yang Maha Suci. Diri yang Maha Suci ini daripada sampai situ aja lah. Ha? Rabbul Izzati semasa la ta'in, Rabbul Izzati semasa la ta'in ni belum ada apa-apa, masih dirinya sendiri. Yang dikatakan la ta'in ini belum ada penciptaan, belum ada wujud yang lain selain diri Tuhan itu sendiri. Yang dikatakan la ta'yin itu semuanya belum ada. La ta'yin belum ada penciptaan. Aku dalam kesendirian.
bukan asi hadi, bukan aku hadi, maksudnya aku Tuhan. Ah, tengok ini kalau bahasa macam ini didengar orang syariat, otak dia terbalik-balik. Dia tak pernah mengaji hakikat, dia tak pernah mengkaji hakikat. Masa itu aku dalam kesendirian, bukan kata si hadi. Itu makanya kalau orang syariat ini tak boleh tengok kajian ini, sebab otak dia terbalik. Faham otak terbalik? Ha. Jadi kalau otak kotor, otak terbalik, jangan masuk dalam bab ni. Tak boleh. Orang cakap lain, dia dapat lain. Yang dimaksud la ta'yin, la ta'yin, belum ada penciptaan, belum ada yang wujud, belum ada yang nyata. Ini yang dipanggil la ta'yin. Kau tak ada, yang ada aku saja. Jadi orang syariat ni bila dengar aku-aku ni, tahu, bahasa aku ni mendidih otak dia. Dia kata apa? Ah, ni dah mengaku Tuhan ni. Ni dah mengaku Tuhan. Otak kotor tak jernih. Ada tak dari tadi sebut aku, sebut aku ni Tuhan, ada tak? Tak boleh dibuka. Kalau gitu kita tutup aja lah kajian itu dah. Sampai bila kau tak akan faham? Sampai bila kau ni tak akan kenal? Bila tidak ku kenalkan? Apabila kau tidak ku kenalkan, maka kau tidak akan kenal aku. Kau tak boleh kenal aku ni. Kalau bukan aku yang memperkenalkan kau kepada diriku sehingga kau kenal aku. Akulah yang memperkenalkan diri kau kepada diriku sehingga diriku ini boleh kau kenali. Tapi diriku ini tidak boleh kau kenal dengan diri kau. Sebab diri kau ini diri yang diciptakan. Diriku ini diri yang menciptakan. Ingat, kau ni dizahirkan, diwujudkan, dinyatakan. Kau tak akan boleh mengenal aku diri yang menciptakan, diri yang mentajalikan, diri yang menyatakan, diri yang mewujudkan diri kamu. Diri yang menyatakan diri kamu. Diri yang wujud, yang mewujudkan diri kamu. Macam mana? Tuhan kah yang bercakap ni? Bodoh kau. Mana pula Tuhan bercakap macam ini? Tak pernah dengar. Belajar dengan guru gila, belajar dengan guru penipu, jadi macam itulah. Jumpa guru, guru penipu. Jumpa guru, guru pendusta. Jumpa guru, guru suka ditipu sama murid. Bercelaru jadinya. Tengok orang buka kaji, otak dia mendidih. Ketahuilah wahai diri, ketahuilah wahai diri, sebenar-benar diri, aku ini diri yang nak kau kenal, bukan diri kau yang mengenal diri aku. Tak boleh. Diri aku inilah yang memperkenalkan diriku kepada diri kau yang nak mengenali diriku, sehingga diri kau tu boleh mengenal diriku, karena diriku ini yang memperkenalkan diri kau untuk mengenal diri aku ni. Tiada satu pun yang boleh kenal diri aku kalau bukan diriku ini yang memperkenalkan diriku ini kepada diri kau tu.
sehingga diri kau tu boleh kena diriku. Paham ini? Nah, aku diri yang tak boleh kau jangkau dengan akal pikiranmu. Aku diri yang tak boleh kau capai dengan ilmu yang ada pada dirimu. Aku diri yang tak boleh kau hayalkan. Aku diri yang tak boleh kau pikirkan. Aku diri yang tak boleh kau rasakan. Aku diri yang tak boleh kau perkata-katakan. Aku diri yang tak boleh kau saksikan. Apabila kau diri nak menyaksikan diriku, akulah diri yang menyaksikan diri kau itu menyaksikan diriku. Akulah diri yang menyaksikan diri kau menyaksikan diriku, sehingga diri kau itu dikatakan diri yang bersaksi. Barulah kau dikatakan saksi. Mana boleh diri yang menyaksikan diri yang mahasuci tidak disaksikan oleh diri yang sirusir? Enggak boleh. Diri kau itu boleh dikatakan sudah bersaksi atas diriku ini, karena diriku inilah yang menyaksikan diri kau itu bersaksi. Barulah diri kau dipanggil diri yang sudah bersaksi. Apabila diri kau itu sudah bersaksi, bolehlah kau dipanggil saksi, karena sudah disaksikan. Apabila diri kau bersaksi tidak kusaksikan oleh diriku yang mahasuci, maka diri kau itu saksi penipu, saksi bohong, saksi palsu, karena diri kau bersaksi tidak kusaksikan oleh diriku sendiri. Mana boleh kau dikatakan saksi kalau diri Maha Suci tidak menyaksikan kau itu bersaksi? Apa saksi diri kamu? Bagaimana diri kamu bersaksi? Diri kau saja kau tak paham. Diri kau saja kau tak kenal. Apabila kau nak mengenali diriku, diri Maha Suci, kenalilah diri zahirmu. Apabila diri zahirmu sudah kau kenal, maka kau kenal diri batinmu. Apabila diri batin dikenal oleh diri zahir, maka disaksikan oleh diri rahasia kamu. Apabila diri rahasia kamu sudah kau kenal, maka diri rahasia kamulah yang membawa diri zahir dan diri batin kamu berjumpa dengan diri Maha Suci. Barulah terbuka. Ketika itulah terbuka kasat. Ketika itulah dikatakan persaksian langsung. Ketika itulah kau disaksikan dan menyaksikan. Apabila kasat diri batinmu itu melihat diri zahir kamu, sehingga terbukalah pandangan batin diri zahir kamu itu untuk memandang diri yang rahasia pada diri kamu, sehingga kamu boleh memandang diri Maha Suci. Tidak akan kau pandang, tidak akan terlihat diri Maha Suci itu apabila diri rahasia itu tidak membukakan pandangan batin pada diri zahir. Jadi diri rahasia itulah yang membuka pandangan batin kamu pada diri zahir kamu itu. Jadi Adam ini terbuka mata batinnya dikarenakan diri rahasia. Jadi diri rahasia inilah yang membukakan pandangan batin diri Adam. Adam ni kaulah. Sungguh jelas kajian ini. Sungguh jelas lagi terang. Mana lagi yang tak terang?
Jadi kau tak akan terbuka pandangan diri batin kamu itu apabila tidak dibukakan. Sebab dia tak boleh terbuka sendiri. Kau ini kan dibukakan, kau ini kan dizahirkan, kau ini kan diperlihatkan. Jadi suka yang sudah terbukalah yang boleh membukakan, yang sudah sucilah yang boleh mensucikan, yang sudah kenal yang boleh memperkenalkan. Tak akan boleh kau kenal apabila yang belum kenal itu, apabila kau belum diperkenalkan oleh orang yang sudah kenal. Kau boleh mengenal bila dikenalkan oleh yang sudah mengenal dan sudah dikenal, barulah kau boleh mengenal. Kau tidak akan kenal apabila tidak pernah dikenalkan. Kau tidak boleh memandang diri Maha Suci apabila kau tidak diperlihatkan. Jadi pandangan Adam ni, pandangan kau tu yang zahir tu, apabila diri sir ini tidak membukakan diri pandangan batin kamu, kamu tidak akan pernah memandang diri yang Maha Suci. Tak pernah kau tengok diri Maha Suci itu. Tak pernah kau berjumpa dengan Tuhan kau. Bagaimana aku mau memperkenalkan kau ke diri Maha Suci yang kau tak pernah mau suci? Jahir ni tak mau suci. Jasmani dipanggil diri zahir. Tak nak suci. Macam mana diri batin ini mau kepada diri zahir? Macam mana mau esa pandangan batin kepada pandangan zahir? Pandangan batiniah inilah pandangan kasab beserta dengan pandangan sir, barulah boleh memandang sirusir. Apabila sirusir ni satu, terbuka pandangan diri Maha Suci itu. Sehingga pandangan diri Maha Suci itulah zahir kepada pandangan diri batin. Nyata senyata-nyatanya pandangan zahir ini melihat diri Maha Suci. Ini jalannya. Jadi banyak guru-guru penipu tu buka mata batin, buka mata batin. Yang mata batin kau belum terbuka. Sebab kau guru penipu. Tak nak belajar. Kan banyak guru sekarang ni tukang buka mata batin, tukang buka mata batin. Kau guru penipu, kau pendusta. Kau tak tahu jalannya. Sebab mata batin kau tak terbuka. Guru makrifat. Las terlipat. Apa terlipat? Otak terlipat. Sebab tak tahu jalan. Syariatku syariat Rasulullah, tarekatku tarekat Rasulullah, hakikatku hakikat Rasulullah, makrifatku makrifatullah, kalamku kalamullah, syahadatku syahadatullah, ghaibku ghaibullah, al-haq wajhakal batil innal batil kana jauka, ya zatul haq ya zatul muhdi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahmad minallah, amin Allah. Habislah sudah, penamatlah sudah, ya. Habis sudah, penamat sudah. Satu ahad. Satu itu ahad. Apabila satu aku sendiri. Masa satu, ketika satu, ketika ahad aku sendiri. Dua kau bersamaku. Dua kau bersamaku. Serupa esa dipanggilnya.
bukan bersatu. Ketika ketiga kami bersama, satu Ahad tunggal, dua Esa serupa sama, tiga tak berbeza kami adanya. Selamat kau dunia akhirat. Satu, aku bersendiri. Dua, kita bersama serupa. Kau, aku, Esa adanya. Tiga, tak berbeza kami bunyinya. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah.